Karena semuanya. Aku sahabat atau bisa dikenal dengan kerabat dekat for ayah. Aku ingin berbalas dendam kepada Red Pondi. Sudah membunuh Farai. Dulu aku pernah muncul di channelnya. Waktu channelnya masih kecil. Dan sekarang aku akan. Sekarang aku akan mencoba untuk membalas dendam kepada dia. Kita main dulu, teman-teman. Aku adalah orang yang kuat. Aku sudah berlatih bertahun-tahun. Dan ternyata kerabat dekatku telah dihancurkan, dibunuh oleh Red Pondi sialan itu. Aku ingin berbalas dendam olehnya karena dia sangat jahat. Dia memang sangat jahat. Dia membunuh kerabat dekatku. Aku harus menang. Aku emosi. Aku harus lebih berhati-hati lagi. Aku harus mendekat. Aku harus dekat kepada kerabatku. Agar kerabatku tidak kenapa-kenapa. Aku tidak mau hal ini terulang lagi. Sama halnya seperti aku akan membunuh Red Pondi dengan kau membunuh kerabat dekatku. Aku sangat emosi. Kenapa kau membunuh kerabat dekatku? Dia adalah orang yang sangat baik. Aku akan membantai dia sampai dia kapok. Oh.
aku tidak akan pernah kalah di pertandingan ini. Aku sedang memikirkan apa kelemahan dia. Kelemahan red panda, kelemahan hewan red panda itu apa? Dan kelemahan red pondi itu apa? Untuk kalian yang tahu kelemahan red pondi atau red panda, segera komen di kolom komentar. Aku akan membalas dendam. Aku tidak akan bisa membiarkan. Bagaimana solusinya ini? Aku sangat pusing sekali. Bagaimana caranya? Kerabat dekatku adalah orang yang sangat berjasa dalam hidupku. Aku harus membalas dendam. Aku akan membalas budi apa yang akan dilakukan saat ini. Aku akan membunuhnya. Red Pony. Ini apa yang paling gampang seluruh dunia. Hmm.
timnya pertandingannya sampai di sini dulu. Aku sedang memikirkan, aku sedang pusing. Aku sedang pusing apa yang bisa dilakukan untuk membunuh ulat panda atau ulat Pondi yang sangat jalan itu. Bye-bye. Aku masih belum punya ide untuk itu. Tapi sepertinya kelemahan Red Pondi adalah air, karena hewan ewek Red Pondi itu kelemahannya air. Tutup juga sih.